Wah, lihat itu, Pin. Sepertinya di sana ada tukang burger tuh. Bagaimana kalau kita beli itu aja? Wah, iya deh, Ultraman Zero. Apa aja gak apa-apa. Yang penting dibayarin sama kamu. Ya udah kalau begitu, ayo. Halo, permisi, Bang. Abang jualan apa aja nih kalau boleh tahu? Oh iya, aku jualan burger nih sama minuman bersoda. Kalian mau pesan apa? Oh begitu ya. Baiklah, kami pesan burgernya 5 ya dan juga minuman sodanya 5. Oh baiklah kalau begitu. Mohon tunggu sebentar ya, aku siapin dulu pesanannya. Oke, siap, Bang. Aku tunggu. Ada apa, Ultraman cantik? Kenapa kamu menangis? Wah, jangan-jangan kamu sudah sadar ya. Baguslah kalau begitu. Bukan Ultraman Zero, itu si Ultra Boy. Dia diculik sama Ultraman Setan. Apa? Ultra Boy diculik sama Ultraman Setan? Wah, kok bisa? Iya, tadi dia waktu mau melindungi aku, dia diserang sama Ultraman Setan dan dia dibawa. Apa? Wah, baiklah kalau begitu, ayo kita pergi untuk menyelamatkannya sekarang juga. Ayo. Hey Ultraman Dark Sagi, kita kan sudah menghidupkan monster Godzilla ini. Selanjutnya apa lagi nih? Aku sih ingin segera menyerang kota ini, tapi sepertinya kita kekurangan personil. Kita butuh anggota lagi. Oh iya bos, aku punya ide bagus nih bos. Apakah kamu mau mendengarnya bos? Ide apa Ultraman Setan? Cepat katakan saja padaku sekarang juga. Aku dengar ibunya si Ultraman Cantik sudah meninggal. Bagaimana kalau kita menghidupkan kembali dia dengan menggunakan kekuatan jahat supaya dia bisa bergabung bersama kita? Hahaha. Wah wah wah, ide yang sangat bagus Ultraman Setan. Baiklah kalau begitu, aku akan menyerahkan misi itu kepada kau dan juga si Ultraman Iblis. Pergilah dan hidupkan si Ultra Woman itu. Oke siap bos, tenang saja, serahkan saja semuanya kepada kami. Baiklah kalau begitu, kami pergi dulu. Pokoknya aku serahkan semuanya kepada kalian. Baiklah Ultraman Iblis, ayo kita pergi ke makamnya si Ultra Woman itu dan kita akan hidupkan dia. Baiklah Ultraman Setan, kalau begitu ayo aku akan ikut di belakangmu. Baiklah, ayo kita terbang. Hop, ya. Waduh, 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 hampir saja aku merusak pemakamannya. Waduh, si Ultraman Iblis mana ya? Kok dia belum nyampe juga? Wah, di sana dia rupanya. Hei Ultraman Iblis, ayo cepat, cepat, cepat. Kita harus segera mencari makamnya si Ultra Woman itu. 2 jam kemudian. Hei, lihat itu Ultraman Iblis. Sepertinya ada kuburan baru di sebelah sini. Wah, kau benar. Wah, wah, wah. Sepertinya ini adalah makamnya
si Ultra Woman itu ibunya si Ultra Cantik. Baiklah kalau begitu, ayo kita akan berikan kekuatan jahat kepadanya. Lalu setelah itu, apa yang akan terjadi Ultraman Setan? Dia akan bangkit seperti zombie dan akan menjadi pengikut kita. Wah, lihat, kita berhasil, Ultraman Iblis. Hebat. Siapa kalian? Kenapa kalian membangkitkanku? Dan apa ini? Kenapa tubuhku seperti ini? Kami sudah memberikan kekuatan jahat. Dan sekarang, kamu akan menjadi pengikut kami. Apa kau bilang? Wah, baiklah kalau begitu. Dengan begini, si Ultra Woman sudah menjadi milik kita. Ya, kau benar, Ultraman Iblis. Dengan begini, skuad Ultraman jahat sudah semakin kuat. Baiklah, selanjutnya apa yang akan harus aku lakukan? Baiklah, sekarang kita akan kembali ke tempatnya si Ultraman Darkzagi. Tapi ada sesuatu yang harus kita urus dulu. Moments later. Astaga, bukannya itu Mama ya? Kenapa Mama hidup kembali ya? Tidak. Sekarang aku bukan mamamu lagi. Aku adalah Ultra Woman Setan. Apa? Dia adalah Ultra Woman Setan. Sepertinya ibunya Ultraman Cantik dibangkitkan dengan kekuatan setan. Aduh, gimana nih Ultraman Zero? Aku tidak mau ibu berubah jadi jahat seperti ini. Sudahlah, diam kau. Aku akan menghajar kalian semua dengan kekuatanku yang baru. Sudah Ultraman Cantik, dia bukanlah ibumu. Dia hanya menggunakan tubuh ibumu. Aku akan menghajarnya. Sial, dia sangat kuat sekali. Bagaimana bisa? Kau lemah sekali ya. Baguslah Ultra Woman Setan. Baiklah, dengan begini kita bisa mengalahkan mereka semua. Tapi lebih baik kita kembali saja Ultraman Setan. Kita harus kembali kepada si Ultraman Darkzagi. Tidak aku biarkan kalian pergi. Kalian sudah kalah. Mama, tunggu Ma, jangan pergi Ma. Jangan Ma. Ultraman Cantik, sadarlah. Dia bukan mamamu. Dia adalah Ultraman Setan. Ultraman Cantik, sadarlah. Sudahlah, ayo semuanya. Kita pergi menuju ke tempatnya Ultraman Darkzagi. Keesokan harinya. Hari,
kita berhasil mengalahkan monster Godzilla itu. Ternyata monster Godzilla itu sangat lemah ya. Iya nih Ultraman cantik, ternyata dia sangat lemah. Kamu hebat bisa mengalahkannya. Ah, enggak juga. Ini juga berkat kamu juga Ultraman Mas. Aku juga terbantu gara-gara kamu. Wah, kalian hebat sekali bisa mengalahkan monster itu dengan mudah. Kami saja tadi kesulitan saat melawan monster itu. Oh iya, selanjutnya kita akan apakan monster itu? Kita tidak bisa membiarkannya di sini. Kita harus membawanya untuk diteliti. Later. Ayo cepat tuh Bin. Wah, itu dia si Ultraman cantik. Ultraman cantik. Wah, hebat sekali Ultraman cantik. Kamu berhasil mengalahkan monster Godzilla itu. Hebat, hebat, hebat. Wah, iya nih. Ultraman cantik emang hebat. Wah, Ultraman jelas sayangku. Kamu sudah sadar kembali ya. Wah, syukurlah. Aku senang sekali ya. Iya, Ultraman cantik. Kamu gak usah khawatir. Aku tadi cuma butuh beristirahat aja sebentar. Sekarang aku udah normal lagi. Ultraman Zero, sebaiknya kita apakannya monster itu? Kita tidak bisa membiarkannya di sini. Iya, aku benar Ultraman Dina. Sepertinya kita harus membawa monster itu. Oh iya, aku punya ide. Bagaimana kalau kita membuat kandang raksasa untuk mengurung monster itu? Wah, itu ide yang bagus Ultraman Zero. Dengan begitu kita bisa meneliti monster itu. Ya benar sekali. Tapi bagaimana cara membawa monster itu? Dia kan besar banget. Aduh, sudahlah. Lebih baik kamu gendong aja monster itu Ultraman Mas. Ya Ultraman cantik benar. Ultraman Mas, kamu gendong monster itu ya. Ntar kami akan membawamu memakai mobil. Waduh, kenapa harus aku sih? Hah, ya sudahlah ya sudah. Ayo 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 ayo. 2 jam kemudian. Ayo ayo ayo, ayo Ultraman Zero kita berangkat. Ayo cepat cepat cepat. Iya iya, tenang Upin Ipin, sabar. Baiklah semuanya, udah naik belum? Bentar bentar. Oke, udah. Baiklah, ayo kita berangkat. Let's go. Baiklah, kita sudah sampai. Ayo teman-teman, turun, turun, turun. Baiklah teman-teman, ini lokasi yang cocok untuk membuat kurungannya monster Godzilla itu. Ayo kita mulai membuatnya. A few moments later. Wah teman-teman, pokoknya kita harus merebut kembali monster Godzilla api berkepala tiga itu. Aku tidak mau tahu. Wah, tapi bos, bagaimana cara kita mendapatkan monster Godzilla itu lagi? Sudah aku bilang aku tidak mau tahu. Pokoknya harus ada salah satu di antara kalian yang berani dan membawa monster itu kembali ke sini. Ayo cepat, siapa di antara kalian yang berani membawa monster itu lagi? Tenang saja, biar aku saja yang membawanya. Serahkan saja kepadaku. Wah, bagus sekali atas keberanianmu, Ultra Woman. Baiklah, pergilah Ultra Woman setan dan bawa kembali monster itu. Later. Wah, apa itu?
mereka sedang membuat apa ya? Jangan-jangan itu kurungan untuk si monster Godzilla ya? Aduh! Wah, itu dia monster Godzilla-nya. Ayo teman-teman, udah beres belum? Aku pegel nih harus menggendong monster ini terus. Iya, bentar-bentar. Bentar lagi beres kok. 2 jam kemudian. Wah, hore hore hore. Kita berhasil, hore. Kita berhasil mengandangi monster itu. Iya nih, keren keren keren. Sekarang monster itu gak bisa keluar kemana-mana. Hore hore hore. Kerja bagus teman-teman. Dengan begini, kita bisa meneliti monster itu. Wah, sepertinya aku harus menunggu momen yang tepat nih untuk menyerang mereka. Hey Ultraman Zero, aku mau pulang dulu ya sama Upin Ipin. Aku capek nih, pengen istirahat. Wah, baiklah kalau begitu Ultraman cantik. Kamu pulang duluan aja ya. Aku harus menjaga dulu monster ini di sini. Kamu jangan memaksakan diri ya. Kalau gitu, kami pulang dulu ya. Astaga, itu kan ibunya si Ultraman cantik. Kenapa dia masih hidup? Bukannya dia sudah meninggal ya? Wah, iya nih. Kenapa dia masih hidup ya? Dan kenapa matanya merah? Teman-teman, dia bukan ibunya si Ultraman cantik. Dia anak buahnya Ultraman setan. Hahaha. Ternyata kau tahu banyak juga soal aku ya, Ultraman Zero. Hebat sekali. Sudahlah kau. Ayo teman-teman, kita hajar saja dia. Baiklah, ayo maju kalian semua. Apa? Dia menggunakan jurus seribu bayangan. Lah, baiklah, ayo semuanya serang. Sial, kita dikalahkan sama dia. Tidak kusangka, dia emang kuat sekali teman-teman. Hahaha, kalian lemah sekali. Baiklah, saatnya aku membebaskan si monster Godzilla itu. Ayo monster Godzilla, keluarlah. Ayo monster Godzilla, kita pulang. Wah, hebat sekali Ultra Woman Setan. Kau berhasil membawanya kembali. Baiklah, sekarang bensinku sudah terisi penuh. Aku akan berubah kembali menjadi robot.
Wah, kau bisa berubah menjadi robot. Wah, aku penasaran, pengen lihat. Nah, ini dia mode robotku. Hahaha, gimana? Keren kan? Wah, keren banget. Wow, hebat, hebat, hebat. Keren, keren. Hahaha, iya dong. Oh iya, terima kasih banyak ya semuanya. Kalian sudah mau membantuku. Aku sangat berutang budi sekali kepada kalian. Wah iya, sama-sama Optimus. Kalau begitu gimana kalau kamu ikut kami? Kamu tinggal bersama kami. Wah benarkah? Wah terima kasih banyak ya teman-teman. Baiklah, aku akan ikut kalian. Iya, sama-sama Optimus. Hore! Baiklah kalau begitu Ultra Boy, ayo naik. Kita akan berangkat. Wah baiklah, aku naik ya. Iya, ayo. Oke. Baiklah, kita berangkat. Let's go. Kita sudah sampai nih Optimus Prime. Selamat datang di rumahku. Mama. 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 Ma, pa, lihat deh. Aku dan Upin Ipin membawa sesuatu. Keren loh. Apa? Iya, bentar. Mama turun dulu bentar ya. Bentar. Lihat deh, Ma. Apa yang kita bawa, Ma? Kita bawa mobil baru, Ma. Wah, dapat dari mana mobil itu? Waduh, Ultra Boy, kamu jangan sembarangan ngambil mobil orang. Iya nih Ultra Boy, aduh gimana sih kamu ini? Enggak kok enggak. Oh iya, mobil ini itu bisa berubah. Lihatlah, dia bisa berubah jadi robot. Ya halo, perkenalkan, namaku Optimus Prime. Aku adalah robot mobil. Salam kenal ya. Wah, dia bisa berubah jadi robot. Waduh, keren banget ya mobilnya. Iya, Pama. Gimana, boleh kan kalau dia tinggal di sini, Pama? Apa? Tinggal di sini? Tunggu dulu. Dia bisa melakukan apa saja. Apa saja aku bisa kok. Aku bisa membantu kalian semua di sini. Baiklah, kalau begitu aku akan mengetesmu dulu ya. Later. Aduh Ma, kenapa Mama tega sekali nyuruh dia benerin di rumah kita, Ma? Gak apa-apa, tes ini untuk memastikan kalau dia itu berguna dan dia tidak jahat. Tapi Ma tetap kasihan, Ma. Dia itu belum pulih, dia terluka. Gak apa-apa Ultra Boy, aku gak apa-apa kok. Aku udah biasa melakukan pekerjaan seperti ini. Ini mah bukan masalah. Tuh kan, lagian dia juga gak masalah kok. 2 jam kemudian. Aduh, ternyata capek juga ya. Ah, untung saja sudah selesai. Wah, hebat. Kamu ternyata berguna dan juga baik hati. Makasih banyak ya. Wah, maaf ya Optimus Prime. Kami jadi ngerepotin nih. Maafin kami. Oh iya, sekarang tolong anterin aku ke kota dong. Aku mau pergi ke apartemenku. Aku harus membawa barang-barangku. Aduh, ya udahlah ya, ayo. Aduh. Wah Ma, aku juga pengen ikut ya Ma. Baiklah, aku tunggu di luar saja ya. Iya, Ultra Boy. Oh ya Upin Ipin, kalian diam di sini aja ya. Tunggu di sini, kami juga gak bakal lama kok. Iya Ultraman cantik, kami akan tunggu di sini sama Ultraman Zero, Ultraman cantik.
Oke, kalau begitu kami berangkat dulu. Ayo Optimus Prime, berubah jadi mobil ya. Udah nih, udah. Oke, mantap. Ayo Ultra Boy, kita naik ke mobilnya. Iya, ya, Ma. Oke, kamu keren sekali ya, Optimus Prime. Oh iya, makasih. Oke, kami naik ya. Iya, silakan, silakan. Baiklah, kita berangkat. Let's go. Ultra Woman jahat. Kenapa kau ada di sini, woi? Mau ngapain kau bertemu kami, woi? Aku mau mengajak kalian bergabung menjadi timku. Gimana, apa kalian mau? Hah, enak saja. Kami tidak mungkin bergabung dengan orang jahat sepertimu. Tidak akan. Baiklah kalau begitu, aku akan mengajak kalian secara paksa. Akan kubuat kalian menjadi jahat. Rasakan ini. Rasakan itu. Dan sekarang akan kurubah kalian menjadi jahat. Baiklah Nyonya, apa yang harus kami lakukan? Kami akan melakukan apapun untukmu Nyonya. Baguslah. Baiklah, hari ini kita akan pergi menyerang Ultraman cantik. Ayo semuanya berangkat. A few moments later. Aduh, maafkan aku teman-teman. Sepertinya energiku telah habis nih. Ya ampun, ini pasti gara-gara tadi kamu tenggelam ya. Waduh, bahaya nih. Iya nih, kasihan nih Optimus Prime. Wah, kita harus gimana nih? Wah. Ternyata kalian ada di sini ya, Ultraman cantik. Senang sekali bisa bertemu denganmu lagi. Ibu. Oh tidak. Kau bukan ibuku. Kau udah Ultraman setan jahat. Maksudku Ultraman jahat. Ya, kau benar. Aku udah Ultra Woman jahat. Ayo kita bertarung. Apa? Baiklah, ayo. Sial, aku malah kalah.
Wah, apa yang terjadi? Oh iya, tadi kami dihipnotis sama si Ultra Woman jahat itu. Waduh, sekarang bisa sadar. Wah, syukurlah Ultraman Taiga, kalian sudah sadar ya. Iya nih Ultra Boy. Ah, untung saja. Wah, baguslah kalau begitu. Sekarang kau pergilah dari sini, Ultra Woman jahat. Oke guys, mungkin sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe jika suka. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you, bye bye.